borak pasal grafik, memang kena tengok smartphone. Kalau smartphone korang boleh support, bolehlah. Kalau tak boleh support, sama juga. Grafik macam tu juga, kena main low juga kan. Bagi PUBG, dia ada version PUBG Mobile Lite. Ni untuk phone-phone bajet lah. So, korang still boleh main tanpa rasa terpinggir dengan kawan-kawan lah. Kalau korang ada kawan-kawan lah. Lagipun sekarang, phone bajet pun dah power. Mostly, semua phone baru dah memang tinggi dah dia punya spek. Bukanlah macam yang dulu-dulu. Tapi, untuk Call of Duty Mobile, tak ada yang version light. Dia untuk version permainan secara optimal, dia kena ada at least 3GB. So, phone macam Motorola Moto Z Play, aku pun tak pernah dengar. Ataupun Asus Zenfone 3, aku, yang ni aku pernah main, pernah guna. Bolehlah main. Dia tak adalah lagging. Lepas tu, dia punya grafik pun boleh setting high. Tapi, untuk kalau pengguna iPhone, at least kena ada iPhone 6 ke atas. Baru okay untuk main. Bukanlah paksa korang beli phone. Tapi kalau sekadar nak practice, better start small, go big. Maknanya kalau korang nak practice, belilah phone murah dulu. Phone-phone budget dah boleh main. So tak adalah kalau korang buat kerja separuh jalan, tak adalah membajet sangat. Kalau dulu Call of Duty dengan PUBG ni, dia jauh beza. Tapi sekarang dua-dua game ni dah ada persamaan. Dua-dua game ni ada battle royale, ada team deathmatch. Sebagai contoh, Call of Duty ada game tactical macam Search and Destroy. Game tu korang kena cari enemy ataupun korang kena pasang bom dan tunggu enemy datang. Korang boleh pilih lah. Lepas tu kalau PUBG Mobile ni, dia stick pada orang kena terjun dekat pulau tu dan perang. Tapi dia ada quick match dengan war. So masing-masing dah ada persaingan lah. Masing-masing nak cuba suruh orang main game dia. Ha, tak adalah korang pun bosan kan, asyik terjun tempat sama je. Tapi yang paling utama, yang membezakan dua game ni, Call of Duty Mobile dengan PUBG ni, dia punya third person dengan first person perspective. Alah, yang boleh kamera dekat mata ataupun dekat kepala. Dua-dua game ni boleh tukar macam mana kau nak, first person ataupun third person. Tapi bagi Call of Duty Mobile, kalau kau orang ambil third person shooter, dia punya queue untuk dapat masuk game tu lambat sikit. Sama juga terbalik pula dengan PUBG Mobile. Kalau korang nak main first person shooter, lambat sikit dia punya queue. Ha, macam tu lah. Maknanya kalau korang jenis suka tengok dari atas kepala, PUBG memang masuk lah dengan korang. Kalau korang jenis dulu-dulu main Call of Duty Warzone, Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Black Ops, Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops ke 16, kan Call of Duty kan suka main ulang cerita sama. So Call of Duty Mobile lah sesuai untuk korang. Kalau korang suka main first person shooter, so yang mana korang nak main, Call of Duty Mobile ataupun PUBG Mobile? Bagi aku, aku suka Call of Duty Mobile sebab aku ni macam nak masuk tentera tapi tak layak. Macam tu lah dua korang. Tak ada. Dia macam lebih kemas lah bagi aku compare dengan PUBG. Tapi itu pendapat aku. Lagi satu, aku suka main Call of Duty Warzone dekat PC. So macam menarik sikit lah compare dengan PUBG dekat PC. Dekat PC kena bayar. So macam buat apa bayar kalau boleh main free kan. So sekian saja aku punya perkongsian kali ni. Semoga bermanfaat. Harap aku boleh bantu untuk korang pilih nak main Call of Duty Mobile ke PUBG Mobile. Jangan lupa komen di bawah dan like, share and subscribe. Okay, assalamualaikum.